kawan. Nah itu tadi ya, John LBF. Ini saya kenal John LBF ya, saya pernah ketemu dan saya ngikuti terus TikToknya, dan di situ Pak John LBF ini kalau saya melihatnya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Dengan mudah memperkerjakan orang dan memberikan gaji yang layak. Dan tidak sedikit John LBF ini membantu orang-orang yang butuh ya, yang butuh bantuan secara ekonomi. Dan kemudian beberapa waktu lalu juga pernah ya kena isu terkait mantan karyawannya itu. Nah sekarang muncul lagi nih. Ya John LBF digugat 1,8 miliar. Kasus kerugian dan penipuan. Nah, kliennya dia sudah terima 800 juta tapi tidak sesuai perjanjian. Nah, ini yang lagi viral, kawan. Nah, ini saya juga bingung ini. Karena apa? Apakah benar iya seperti itu? Nah, kita lihat ya. Jadi ini John LBF digugat, kawan, oleh sebuah perusahaan atas pelanggaran hukum ya, atau penipuan yang telah dilakukannya. Kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana, yaitu Arif Edison, yang mengatakan bahwa kasus ini bermula sejak tahun 2022, di mana kliennya dulu melakukan perjanjian ya, dan menyerahkan uang sebesar 800 juta rupiah. Nah, sebagai upah kepada John yang mengaku bisa menangani kasus hukum ya. Namun usai John LBF diserahkan uang banyak, itu hal yang tidak wajar dialami oleh kliennya. John LBF ternyata tak memiliki kompetensi hukum. Kasus ini dimulai dari tahun 2022 untuk jasa hukum. High Five ini sama sekali tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Mereka bukan lawyer, bukan pengacara atau advokat. Undang-undangnya juga udah jelas, kata Arif saat konferensi pers di kantornya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Arif pun mengungkapkan setelah mendapat upah sebesar 800 juta itu, High Five tidak menjalankan pekerjaan yang diharapkan kliennya dengan baik. Nah, ini terbukti dari laporan keuangan, audit dan pajak yang dilakukannya. Parahnya lagi, John LBF tersebut meminta uang tambahan untuk menyewakan kantor. Jadi wajar aja kerjaan tidak beres. Untuk akuntansi, laporan keuangan, audit dan pajak, di mereka udah terima pembayaran, minta lagi uang sebesar 600 juta. Yang terakhir juga menyewakan kantor dan tidak pernah diserahkan tapi diberikan kepada pihak lain. Kata Arif, untuk itu kita sebagai korban dan kita juga tahu kalau High Five bukan milik mereka. Jadi pemiliknya adalah bernama Cindy Kurniawan. Dan itu diklarifikasi di situs kementerian. Jadi ada 5 bisnis John LBF yang digugat 1,8 miliar atas dugaan penipuan. Nah, ternyata mereka menjalimi para pendirinya terdahulu. Mereka merampas sahamnya dengan cara yang ilegal, kata Arif Edison, kuasa hukum penggugat PT Adidharma Eka Prana. Nah,
Bagaimana ini kawan? Ini Pak John ini pernah ketemu sama saya ya. Dan saya lihat memang jiwa sosialnya sangat tinggi. Ya. Kita belum tahu kasus ini benar apa tidak. Dan pasti akan ada klarifikasi dari Pak John LBP ya. Pasti akan ada klarifikasi. Nah, untuk itu kepada saudara-saudaraku, kita tunggu saja seperti apa klarifikasi Pak John LBV. Yang jelas saya tahunya ya, setiap melihat di TikToknya itu bahwa banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu banyak orang di TikTok ya, dan tidak sedikit-sedikit ya, jutaan-jutaan bahkan puluhan juta ya. Nah, dan memang banyak orang mempertanyakan seperti apa. Nah, kita tunggu saja kawan, seperti apa permasalahan yang dihadapi oleh Pak John ini ya, yang beberapa waktu lalu juga sudah pernah kena isu ya, diterpa isu terkait cuitan mantan karyawannya. Demikian kawan, tetap semangat, mudah-mudahan masalahnya Pak John LBP bisa segera selesai. Baikkan videonya kawan.